Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis dan bro, masih ingat episode tidak mengkonsumsi daging sapi? Belajar toleransi dari Sunan Kudus? Sekarang kita juga akan belajar soal toleransi yang lain dari Kudus. Di kota ini terdapat beberapa situs bersejarah, salah satunya Masjid Menara Kudus atau Masjid Kudus. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur yang unik, yaitu perpaduan antara arsitektur Jawa, Islam, dan Hindu. Lihatlah menara yang berbentuk candi, dengan bagian kepala candi terdapat ukiran bermotif tradisional Jawa. Menara ini memiliki ketinggian sekitar 18 meter, dengan bagian dasar berukuran 10 meter x 10 meter. Masjid ini juga memiliki keunikan lain dengan pintu masuk yang menyerupai gapura di candi-candi. Masjid Kudus sendiri dibangun oleh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pada tahun 1500-an sebagai simbol keberagaman dan toleransi agama. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo penyebar Islam di Jawa yang sangat peduli dengan kerukunan antar umat beragama. Saat membangun masjid, beliau sudah terlihat jelas menghargai agama dan kepercayaan lain, budaya dan tradisi yang ada di Kudus sebelumnya. Salam solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.